Halo, saya Sanci Enola, Marketing Communication di Coventown Baywalk. Jadi Coventown Baywalk ini udah berdiri sejak Mei 2023 dan kita berkonsep pada kafe dan restoran. Dan di sini kita mengedepankan service excellence untuk para customer yang datang ke sini. Biasanya sih para customer yang datang ke sini itu sama keluarga ataupun mereka yang ketemu sama teman, ngumpul sama teman, have fun di sini, dan bahkan ada yang meeting atau WFH pun di sini. Kita sadar banget kalau misalnya experience untuk customer itu penting banget, apalagi untuk cafe dan restoran ya. Makanya kita sangat memperhatikan untuk ambience-nya, interior design, service, dan juga entertainment di sini, kita sangat memperhatikan hal itu. Kita bahkan punya live music dan juga bisa karaoke di sini. Yang pasti di dalam bisnis F&B itu, yang paling penting itu yang pertama adalah makanan dan minuman. Untuk makanan kita sendiri, kita sudah menggunakan bahan-bahan yang terbaik, dan juga kita tidak pernah menggunakan MSG. Dan juga untuk minuman kita seperti jus, kopi, dan minuman yang lainnya itu, kita sudah menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi. Hal penting yang kedua adalah servis, di mana kita sudah memberikan training yang terbaik kepada tim-tim kita, sehingga tim kita itu menjadi lebih profesional dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer. Dan hal ketiga yang paling pentingnya itu adalah operasional, di mana kita itu harus bisa memantau secara langsung traffic pelanggan yang datang ke Coventown Baywalk dan juga tim yang bekerja di lokasi. Nah, dan untuk memantau hal tersebut, kita pakai Eatsmart NVR Camera C05, yang di mana CCTV ini udah terdiri dari rangkaian 4 CCTV yang langsung terhubung ke NVR. Hebatnya lagi, kita bisa pantau secara live melalui Eatsmart app di smartphone ataupun tablet kerja kita. Nah, untuk para Eat Friends yang ingin menjalankan bisnis F&B, khususnya cafe and resto seperti Coventown Baywalk, kalian harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama itu adalah service. Nah, yang kedua itu adalah makanan dan minuman. Nah, yang ketiga itu adalah operasional. Kalian harus bisa memantau secara langsung traffic pelanggan yang datang ke cafe atau restoran kalian dan juga tim kalian yang bekerja di lapangan dengan menggunakan Eatsmart NVR Camera C05.